Oke guys, ini adalah harinya ya guys ya, kita kasih kejutan buat istri gua, oke? Jadi ini kita bakal jemput di bandara, lumayan jauh sih, lumayan jauh. Oke guys, hari ini Ini gua mau nelpon mamahnya Olin. Dan ntar kita bakal bawa Olin ke Bangka ya guys ya. So, gue mau nelpon dulu ya mamanya Olin. Istri gue lagi tidur guys. Apakah dia bahagia ntar pas ketemu Olin? So, kita mau nelpon dulu ya guys ya. Kalian jangan bilang-bilang dulu. Kita mau nelpon ini sih ya. Masih tidur. Istri gue masih tidur. Oke. Halo Ma, halo Ma. Gimana ya, Mas? Penny-nya lagi tidur, udah dipesan. Belum. Oh. Takutnya bilangnya hari Minggu enggak jadi ntar. Kan Senin atau Selasa? Oh, berarti mau beliin pesan sekarang ya, Senin ya? Iya, Senin atau Selasa okay. Aja. Iya, dan pesan. Kalau bagus sih Selasa sih. Selasa. Iya, kan ada yang pagi itu. Aku kira hari ini aja Ma pesannya, Ma. Iya, nanti aku pesan. Jadi ntar antara pagi atau apa, aku baru telpon mama. Jadi ntar, pokoknya ntar kalau udah pesan kan, aku tinggal ke pas Penny tidur baru aku ngabarin. Oh iya, okay. Nanti aku pesan hari ini okay, ya. Oke ma. Oke. Ya guys, kita udah nelpon mamanya. Kemungkinan dipesan antara Senin atau Selasa. Jadi. Besok kita telepon lagi, oke? Okay, perkembangannya kayak gimana? Dan kita kasih surprise untuk istri aku. Let's go. Oke, guys, welcome back. With me, Kemas pakai jet. Kalau pakai es dingin, mantap kali kan? Nah, itu aku. I love you, so thank you guys atas support kalian yang sangat luar biasa kali. Guys, gua pengen kasih kejutan buat istri gua, kan? Istri gua tuh udah gua bawa dari Jakarta ke Bangka nih. Nah, dia tuh kayaknya kangen banget sama adiknya. Jadi, gua udah totakan sama mamanya sama si Olin. Kalian tahu Olin kan? Nah, gua bakal datengin Olin ke rumah. Ini guys di Bangka guys. Dan pasti Olin juga seneng banget ke Bangka ya guys ya. Dan kita lihat ekspresi istri gue pas Olin datang. So pokoknya ikutin aja keseruan vlog ini karena Olin itu datang antara Senin atau Selasa. Pokoknya apakah dia seneng atau enggak, gue pengen selalu kasih kejutan buat istri aku guys. Oke guys, ini adalah harinya ya guys ya, kita kasih kejutan buat istri gue. Oke, so kalian pasti udah tahu siapa yang bakal. Oke. Kita bakal kejutan buat dia. So, gas. Let's go. Yo guys. Dia ini Olin ini pertama kali ke Bangka ya guys ya. Jadi entar istri gua pasti terkejut-kejut ngelihat adeknya sendiri bakal datang ke Bangka dan ketemu dia. Dan istri gua benar-benar belum tahu, guys. Jadi ini kita bakal jemput di bandara, lumayan jauh sih, lumayan jauh. Dan bagaimana ekspresi Olin di Bangka pertama kali? Wah, pasti seru banget sih. Oke. Okay? So, ikutin aja keseruannya. Let's go! Oke guys, kita udah nyampe di bandara. Kita bakal jemput Olin ya guys ya. Olin udah nyampe. Belum kayaknya. Mungkin 10.05 dia baru nyampe. Terus kita bakal jemput dia. Terus kita kasih kejutan buat istri aku. Oke guys, kita udah nyampe bandara. Kita bakal jemput Olin. Kita langsung sana guys. Dia belum turun sih. Di katanya dia nggak bawa baju, guys. Bangke nih, dia pengen minjem baju ayunya doang. Apa
apakah dia bawa oleh-oleh enggak ya, guys? Awas aja enggak bawa ya. Awas. What the dog doing? Siapa itu, Cok? Tuh dia. Tuh dia. Dia, dia. Ali. Nyasar enggak kamu? Iya, aku nyasar sih. Katanya salah kata mama. Kenapa? Bagasi. Oke, guys. Ali sudah ada di bangka. Kamu pertama kali ya? Iya. Dan pertama kali ke atas. Bagi Anda yang merasa tertinggal atau kehilangan, persiapan menghubungi petugas di bagian SKDD checkpoint 2. Terima kasih. Oke, guys, ikutin aja keseruan kita. Langsung ke menu Ayu ya. Apakah terkejut atau kamu disuruh pulang lagi? Oke, guys, ikutin aja keseruannya. Let's go. Oke, guys. Ntar Olin bakal ketemu Ayunya. Terus mau enak itu nggak? Terus ntar kita mau langsung ke pantai katanya. Tapi kita ketemu Ayunya dulu. Pokoknya tungguin aja part demi partnya ya, guys. Let's go. Oke, guys, kita udah di mobil. Ntar ketemu Ayu. Jadi kamu hari ini bakal kejutin Ayu. Oke, okay? Tapi okay. Jangan bersuara, oke? Okay? Iya. Tapi kamu seneng gak kesini? Oke, okay, cheers dulu. Tapi besok udah pulang ya, udah dibeliin tiket deh. Buat sehari. Ih, buat sehari doang. Memang kamu kangen Ayu gitu? Iya lah. Kangen banget. Itu liat. Kangen banget. Gimana? Love you Ayu ya? Love you Ayu. Oke, okay, guys. Kita langsung ke rumah. Apakah istri gue terkejut? Karena gue bilang bakal ada orang. Tapi orang Bangka. Gue bilang gitu, guys. Jadi saudara gitu bilang. Enggak, ya gue orang Bangka. Namun. Maksudnya ke Ayunya. Yo. Jadi pokoknya ikutin aja keseruannya. Apakah dia terkejut? Let's go. Oke, yes, kita udah. Istri gue masih di atas. Oke, siap. Mudah-mudahan berhasil. Ketemu Olin. Naik apa Olin kesini? Kalian lihat ekspresinya, guys. Kamu terkejut kan, Yan? Makasih, sayang. Kamu naik pesawat kesini. Kenapa nggak dikasih naik kapal aja sih? Iya. Tapi dia, sayang, dia cuma satu hari kok di sini, sayang. Iya, satu hari doang. Udah dibeli tiket. Satu hari aja ya. Oke, guys, akhirnya sudah ketemu. Gimana, terkejut kan? Kamu harus terkejut ya. Aku belum terkumpul nyawa aku, sayang. Terkejut gak? Terkejut, makasih sayangku. Oke, guys. Oke, guys, udah ketemu sama Olin. Gimana, Olin? Perjalanan kamu, Lin, ke sini? Enggak tahu, aku tidur. Yuh. Tapi seneng enggak? Seneng. Seneng banget atau seneng kamu doang? Kamu ngabarin ini dari mana? Apa? Weh. Kan demi ayangku, istriku. Oh. Seneng enggak? Seneng. Tapi beban kita ada. Yuk, beban. Kamu beres-beresin ya. Oke. Yuk, ya udah, pulangin besok. Ya, pulangin ya. Tapi ayang seneng kayak? Iya, seneng aku. Dia lihat ekspresinya. Tadi dapat gak, Ri? Dapat. Dapat. Oke. Okay. Gimana, yang seneng, yang?
Apakah kita bikin part 2 kita kawa-kawa ke pantai? Iya, sekarang. Yo! Kita berdua aja. Oli, Oli beres-beres. Nanya aku di sini apa? Kamu beres-beres di sini, ngerti gak? Besok harus pulang. Oke, guys, tunggu part 2-nya. Dadah. Makasih.